Berangkat. Video santri membuat pesawat Garuda Indonesia viral di media sosial. Pesawat itu terbang dengan kendali remote control. Video santri membuat pesawat ini diunggah oleh channel YouTube @zainuniversity Senin 1 Agustus 2021. Viral anak pesantren buat pesawat diduga di Kampung Lembana Madura, tulis @zainuniversity untuk judul postingan videonya. Dalam unggahan videonya tersebut menayangkan sekelompok santri sedang menyiapkan pesawat buatannya untuk diterbangkan. Desain pesawatnya mirip Garuda Indonesia, dari warna hingga logo dan tulisannya sama dengan pesawat komersial milik pemerintah Garuda Indonesia. Terlihat dua orang santri mengangkat pesawat Garuda Indonesia berukuran besar ini, sementara seorang santri lainnya yang diduga mekaniknya sedang mempersiapkan alat-alat. Lalu pesawat diturunkan di jalan. Pada bagian kepala pesawat itu dibuka dan dimasukkan alat oleh santri yang diduga pembuat pesawat ini. Setelah memasukkan alat semacam box kumpulan kabel dan baterai, ia mencoba menyalakan remote control yang dipegangnya dan kembali memperbaiki box yang berada di kepala pesawat. Setelah rapi, seorang santri berdiri mengangkat pesawat tersebut untuk diterbangkan. Lalu santri itu berlari dan melemparkan pesawat tersebut ke udara. Pesawat itu pun akhirnya terbang seperti baru saja take off dari landasan. Santri, anak-anak kecil, dan warga yang menyaksikannya bertepuk tangan. Terlihat pesawat itu terbang melewati ketinggian pohon, rumah, dan mengudara di udara layaknya pesawat Garuda Indonesia terbang. Itulah Garuda Indonesia dari Desa Lembana Madura, teriak santri dalam rekaman video tersebut. Sementara dalam channel YouTube @zainuniversity menyebutkan video ini viral di grup WA pesantren Lembana Madura. Ayo, yang mau berangkat. Yang mau berangkat. Wah. Berangkat. Wah. Lomba kena, ada si merabi syok kena. Ada ya re. Awas, berangkat. Kita Garuda Indonesia dari Desa Lembana dengan Desa Lembana pun Barca. Ah. Tinggal VM. Ya. Garuda. Garuda. Ah.